serba salah bila di depan dirimu. Dedi Suryadi, lahir pada tanggal 28 November tahun 1950, yang lebih dikenal dengan nama Dedi Dores, adalah penyanyi dan pencipta lagu Indonesia yang cukup terkenal pada masa hidupnya. Dedi Dores membangun sebuah grup band yang diberi nama Rapsodia, yang sempat berganti nama menjadi Freedom of Rapsodia, pada 1969 hingga 1972. Dedi Dores juga pernah tergabung dalam sebuah band rock bernama Super Kid bersama Dedi Stanza dan Jelly Tobing yang didirikan pada tahun 1975. Selain itu, Dedi Dores juga pernah tampil dan bergabung bersama God Bless. Dalam kedinginan, tanpa hati, Dedi Dores semakin dikenal luas sejak menjadi produser dan pencipta lagu untuk penyanyi Naiki Ardila pada tahun 1989. Dan kemudian juga melambungkan karir penyanyi Nafa Urbah. Dedi Dores meninggal dunia pada tanggal 17 Mei tahun 2016, pukul 23.45 WIB, pada usia 65 tahun, disebabkan oleh penyakit jantung. Dedi Dores meninggal di Rumah Sakit Premier, Bintaro, Tangerang Selatan. Dedi Dores pernah menikah sebanyak 3 kali, salah satunya bersama dengan Dagmar. Namun, ketiga pernikahannya kandas. Dedi pun menyandang status duda cukup lama. Dedi meninggalkan 6 orang anak. Semua yang kurasa, Dedi Dores pernah menjabat sebagai Ketua Umum Suara Perjuangan Artis Indonesia. Ia juga aktif di dalam organisasi Kebangkitan Sunda Bersatu. Berikut adalah informasi yang akurat tentang anak-anak dari Dedi Dores. Agnes Dores, dari istri pertama. Ricky Dores, dari istri pertama. Lydia Angelica Dores, dari istri kedua. Dimas Aditya Putra Dores, dari istri kedua. Kelvin Dores, dari istri ketiga. Alfie Dores, dari istri ketiga. Berikut beberapa judul lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dedi Dores. Ingin Memiliki Dirimu, Bandung Menangis, sebuah lagu buat Nike, Lebih Baik Sendiri, Gagal Dalam Cinta, Cintaku Takkan Berubah. Dan puluhan lagu populer lainnya.